Sidang lanjutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Banten Iwa Karniwa anu mangrupa sidang kaopat dilakonan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Dineta agenda sidang kuasa hukum terdakwa ngahadirkeun saksi ahli ti pamarentah Provinsi Jawa Barat batali jeung keabsahan surat persetujuan substansi Gubernur Jawa Barat ngeunaan RDTR pamarentah Kabupaten Bekasi. Sidang kasus suap perizinan mega proyek Meikarta kalawan terdakwa Iwa Karniwa dilakonan deui di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bandung. Dina agenda sidang kiwari, kuasa hukum terdakwa menghadirkan dua saksi ahli ti pamarentahan Provinsi Jawa Barat. Saksi anu diundang nyaeta Febriadi anu ngalungguh di kearsipan pamarentahan Provinsi Jawa Barat, Turta Aang ti Biro Hukum Pamarentahan Provinsi Jawa Barat. Dina keteranganana saksi medar ngeunaan dokumentasi surat dimensi hukum sarta kejelasan ngeunaan arsip di pamarentah Provinsi Jawa Barat. Jaksa KPK Ferdinand Adi Nugroho nembrakeun eta saksi anu dihadirkeun teh ngebrehkeun ngeunaan surat secara formil. Ahli henteu mikanyaho secara fakta dumeh keterangan saksi ukur ngabejer beaskeun patali jeung surat anu henteu muruk kana substansi. Si tadi hanya menerangkan terkait dokumentasi surat di Pemprov Jawa Barat terkait surat-surat yang ada dimensi hukumnya seperti itu, bagaimana pengarsipannya, bagaimana dokumentasinya, seperti itu. Berkaitan dengan terdakwa sendiri seperti apa? Tadi kebetulan hanya hal yang sifatnya formal ya, jadi bagaimana format surat itu dibuat, bagaimana proses pengarsipannya, hanya seperti itu saja, tetapi tidak masuk ke substansi terkait perkara ini. Hanya secara formal, tata naskah persuratan dan sebagainya yang berlaku di Provinsi Jawa Barat. Disagi dengan eta, kuasa hukum terdakwa nembrakeun pihakna ngahadirkeun saksi ahli ti pamarentah Provinsi Jawa Barat pikeun medar surat persetujuan substansi Gubernur Jawa Barat ngeunaan RDTR Pamarentahan Kabupaten Bekasi, tapi kamana keabsahan surat permohonan ti dinas anu kabaud. Yang ya salah satunya ada waktu, ada isi, kemudian ada juga yang harap pertama. Nah ini kan baru hanya surat. Nah terus surat yang maksud yang mana ini Pak? Surat yang tadi? Yang RDTR ini. Ya, persetujuan substansi. Nah persetujuan substansi itu kan belum disetujui. Kemudian juga belum ada apa namanya, belum ada ketimbang saya, belum ada waktu. Kemudian juga belum ada nomor. Kemudian belum tanda tangan. Gitu. Nah kemudian di belakang juga ada surat permohonan dari dinas terkait. Rerancangna sidang bakal dituluykeun minggu hareup sangkan eta sidang kasus suap mega proyek Meikarta anu ngajiret Sekda Jawa Barat Banten Iwa Karniwa leuwih ganjang rengse. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.